sejarah, waktu zaman Yesus dilahir, ramai anak-anak dipanggil sebagai senior untuk memperingatkan jasa pemimpin mereka yang lalu. Simeon, Maccabees yang lalu. Tapi Simeon ini bukan Maccabees, tapi seorang yang benar. Saudara, apa yang menarik dalam kisah ini, kelahiran Yesus adalah nampaknya Tuhan bukan hanya sangat mengasihi kanak-kanak, tetapi dia sangat mengasihi warga emas. Simeon adalah seorang yang tua. Hari ini tidak ada masa. Nanti bahagian yang kedua adalah Anna. Dia disebut sebagai nabi yang berusia 84 tahun. 60 lebih tahun dia berada di bait suci berpuasa dan berdoa. Waktu Yesus lahir, Tuhan menyatakan dirinya kepada dua warga tua. Kan, kalau dunia lain bahkan, sikit-sikit dynamic, warga emas dilarang kumpul. Tapi dalam firman Tuhan, yang berada di bait Allah adalah Simeon, tidak disebut usianya, mungkin 70-an. Tetapi dia sudah lama menantikan kedatangan Mesias. Berpuluh tahun dia mungkin sudah mengkaji kitab-kitab suci yang menubuatkan akan datang Yesus yang akan lahir. Dan waktu bayi itu dibawa oleh keluarganya, dia ambil bayi Yesus. Tidak tahu Yusuf atau Maria, siapa ini orang stranger? Tapi di bait suci pasti mereka rasa, wah ini orang saleh. Dan inilah doa atau nyanyian. Nyanyian. Tapi perhatikan saudara, ayat 26 dan 25. Tiga kali disebut peranan Roh Kudus. Hal ini dinyatakan kepada Simeon oleh Roh Kudus. Ayat 26. Dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Dan dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Wah saudara, rugilah saudara kalau saudara duduk di gereja hari ini tanpa Roh Kudus. Wah, pastor terlalu panjang sebab kamu tidak akan mengerti kalau tanpa Roh Kudus. Rugilah setiap orang yang datang ke bait Allah kalau bukan pimpinan Roh Kudus, tidak akan dapat manfaat rohani sedikit. Simeon datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-27. Ketika Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya dan dia menyambut anak itu, mari kita lihat. Saya mau terus kita lihat ayat 32, sebab ada dua bagian firman Tuhan yang lain. Yesus disediakan di hadapan segala bangsa. Allah Bapa menyediakan Yesus untuk tampil, untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi raja di hadapan segala bangsa. Dan dalam sejarah pun tidak sampai 100 tahun, mungkin 2-3 generasi, rasul-rasul Yesus telah membawa Injil ke seluruh Eropa. Bab yang ketiga, bab yang keempat sampai sudah England di utara Eropa. Yang England itu pulau kan, United Kingdom. Mungkin 200 tahun yang pertama belum lagi. Tapi abad yang keempat, Injil itu sudah seluruh kerajaan Romawi, seluruh utara Afrika. Kenapa saudara? Sebab inilah yang dinyanyikan oleh Simeon. Tuhan menyediakan Mesiasnya di hadapan segala bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel, menjadi terang penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan saudara, sekarang mari kita lihat dalam Matius ada dua bahagian firman Tuhan. Mari kita lihat ini dalam Matius bab yang keempat. Bagaimana Yesus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan kalau saya kongsikan firman Tuhan ini, penerapannya adalah, sebab ini sudah berlaku 2000 tahun yang lalu, sekarang jemaat Tuhan yang dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya mau kita lihat dalam
bab yang keempat ayat yang ke 13 Injil Matius bab yang keempat ayat yang ke 13 ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilee, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudara, perhatikan beberapa ayat ini. Kampung halaman di mana Yesus dibesarkan adalah Nazaret. Saya harap saudara boleh menonton kembali, sebab saya tidak akan ulangi apa yang saya sebut minggu yang lalu. Sebenarnya sekarang saya berada dalam siri khotbah 5 khotbah. Bermula 13 mengasihi sang raja, 20 baru minggu yang lalu, Ahad yang lalu, dan hari ini, dan nanti menyambut tahun baru 31 Desember dan juga 3 hari bulan. Jadi saya mendorong untuk kita perhatikan firman Tuhan. Saya percaya pada penghujung tahun ini dan kita melangkah masuk tahun yang baru, Tuhan ada message yang khas untuk kita semua. Tuhan ada message. Perhatikan bahwa Tuhan pindah. Dia meninggalkan Nazaret, dia diam di Kapernaum. Dia memulakan pelayanannya di khalayak umum, bukan di Nazaret, tetapi di Kapernaum. Kenapa? Sebab dalam ayat 15, Kapernaum itu terletak di utara Danau Galilee, dan daerah Galilee disebut wilayah bangsa-bangsa lain. Kalau dalam bahasa Inggris, Galilee of the Gentiles, atau Galilee of the Nations. Tuhan Yesus sengaja memilih tempat di mana dia menempatkan diri untuk melayani. Itinerary ministry, dia akan berjalan ke selatan, Yerusalem, nanti kita lihat. Dia akan berjalan ke utara, tetapi dia memilih Kapernaum di daerah Galilee. Sebab daerah Galilee adalah daerah yang disebut wilayah bangsa-bangsa lain. Kalau saudara tahu sejarahnya, Sungai Yordan itu sebelah Galilee ini, Danau Galilee itu di utara Israel. Sebelah saja Sungai Yordan adalah disebut Decapolis, 10 kota-kota bangsa-bangsa lain. Dan Kapernaum merupakan kota di mana dihuni dengan banyak bangsa-bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Sumubun Galilee berada dalam wilayah Israel, tetapi banyak bangsa-bangsa lain, termasuk dari Decapolis. Terima kasih. Hari ini ada cabaran baru. Haleluya. Saudara, dan Tuhan memilih untuk pergi ke sana untuk menggenapkan atau menggenapi nubuatan Simeon yang mengatakan bahwa dia akan menjadi terang penyataan bagi bangsa-bangsa. Kedatangan Yesus bukan hanya untuk bangsa orang Yahudi, tetapi untuk seluruh dunia di hadapan segala bangsa. Dan Tuhan memilih di tengah-tengah Israel pun, dia memilih kota di mana banyak bangsa-bangsa yang lain. Saya berdoa saudara menangkap poin ini. Dan dalam penerapan kita ini saudara, saudara dan saya sekarang berada di mana? Indah Perma itu di mana? Di kota Kinabalu. Dan saya percaya kota Kinabalu tidak banyak jauh bisa berbanding Kapernaum. Sebab di kota Kinabalu dihuni dengan banyak bangsa-bangsa lain. Nah, saya beri satu contoh lah kalau saudara belum menangkap poin pasti ini. Sebab
Saya juga banyak kali ini anugerah Tuhan. Saya mengaku saya orang bandar, baby. Yang baru minggu lalu saya membaptis pun, ini komen yang baik. Pastor tidak cepat tersinggung. Dia bilang, "Pastor, macam kamu tidak biasa masuk di sungai," dia bilang. Haleluya. Jangan, kalau kamu ada di sini, jangan kamu tersinggung. Nah. Saya langsung tidak tersinggung. Terus saya terus beritahu, saya orang bandar, baby. Tahu-tahu, haleluya. Dan saya pernah, itulah, orang bandar seperti saya, sudah berkhotbah sekurang-kurangnya 120 kampung-kampung sampai di Antok. Saudara tahu di mana Antok? Sebab kebetulan waktu saya jalan kaki dari Pakuku sampai Antok, saya jatuh di sungai lagi. Itu sungai sampai sini sejauh saya pada jatuh. Belum lagi dalam. Seluar saya basah waktu itu. Dan saya ingat kemudian hari itu saya selalu pack extra trousers. Mesti ada tiga lah kalau saya pergi pelayanan. Ada pengalaman jatuh dalam sungai. Dan di Alutok ini, saya ingat, inilah, tidak tahu, saya nanti kalau saya silap memperbetulkan. Sebab ini 26 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu. Di kampung ini biasanya satu suku. Oh, jadi dalam 2-3 hari itu, kalau waktu makan itu, wah, satu logat saja. Saya tidak paham. Dan dalam 3 hari saya khotbah dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau waktu yang lain, penduduk kampung itu, kecuali mungkin 1-2 orang, kalau mereka tahu saya tidak paham bahasa mereka, baru mereka bicara dengan saya dalam bahasa Melayu. Memang saya biasa, bukan saja kampung itu, kampung-kampung lain pun kadang-kadang begitu. Dan tiba-tiba muncul seorang yang bangsa asing. Saya masih ingat sebelum dia beritahu saya, "Pastor, jangan kamu rasa macam kamu tidak dapat ikut cerita. Waktu saya baru pergi di sini, sama juga pengalaman saya. Dia bangsa Filipin yang kawin orang tempatan di situ. Tapi kemudian dia sudah lancar. Tidak tahu bahasa Moluka atau bahasa Dusun di kampung Alutok. Cuma pastor sidang kamu tidak ada karunia bahasa apa ini. Jadi saya sangat minta maaf. Sebab baru-baru ini pun waktu saya pergi di Kiningau, ada seorang deacon yang betul kenal saya cukup lama, dekat 30 tahun. Sampai saya di Kiningau, perkataan yang pertama, "Pastor, 30 tahun pun kamu belum pandai dusun," dia bilang. Saya bukan cepat tersinggung. Haleluya. Haleluya. Saudara, bagi saya kalau sekampung hanya satu suku tidak, tetapi kita berada di kota Kinabalu yang berbagai bangsa-bangsa, dan Tuhan menetapkan kita, dan adalah penting, saudara, bahwa kita punya mentality adalah kita adalah warga di kota Kinabalu. Sebab kalau kadang-kadang begini juga ada cerita, sebab saya lama dalam gereja kita, dibilang kebanyakan orang SID dua warga negara lah ini. Dibilang, orang beritahu saya begini, kebanyakan jemaah SID ada dua kewarganegaraan. Maksudnya adalah anggota di bandar, tapi anggota juga di kampung. Jadi ada dua lah itu. Kan? Nah, itu maksudnya, jangan kamu jadi yang warga negara asing. Ha? Maksudnya, saudara, dua kewarganegaraan ini adalah kalau mereka berada di Sandakan atau Lahadatu, mereka jadi anggota di bandar itu. Tapi mereka kekalkan keanggotaan di kampung. Nah, ini maksudnya begitu. Cuma, saudara, saya percaya tahun ini kita melangkah masuk tahun yang baru. Jemaah Indah Permai, kita adalah warga kota Kinabalu. Kita tidak boleh lagi katakan, "Oh, saya hanya IKK cari makan, nanti saya balik kampung." Kalau mentaliti kita belum berubah, agak sukar kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang ada di kota Kinabalu. Kalau kita masih lagi hanya mencari